Oh shit. Oh! Oi! Sayang! Sepatumu ya? Guys, hari ini adalah hari yang menggembirakan karena aku telah menemukan sebuah game horror baru. Game horror yang berasal dari Thailand, yang mana youtuber-youtuber yang kelas atas ya, papan atas, sudah memainkan game ini. Tetapi banyak dari mereka yang ketakutan akan bermain game ini. Saya sebagai tim pemburu anak kunti, what? Akan mencoba untuk bermain game ini. Apakah memang seperti yang mereka rasakan? Apakah mereka hanya acting belaka? Kita akan coba. Let's get it out. Yo, yo, go. Okay, yeah, yo. Welcome to the Devotion. Welcome to the Devotion, bro. Ini adalah game horror yang berasal dari Thailand, yang mana banyak youtuber-youtuber ketakutan ketika bermain game ini. What? Mereka sangat lemah sekali. What the fuck? Kita akan buktikan bersama-sama apakah game ini memang benar-benar menakutkan ataukah memang tidak. Let's go! Okay. Here we go. Kita ada di sebuah ruangan ini ya. Ya, aku masih nonton TV, Bu. Oke. Ada suara yang di dapur. Oh. 现在他终于离他的梦想越来越近。ada suara. Musiknya mulai berubah. Tuh jantungnya nih. What is going on? Okay. Kita di mana nih? Oh, aku tahu itu hanya masa lalu ya, ingatan masa lalu mungkin. Okay, here we go. The game is starting. Yeah. Okay, ini ada machine doodles, a drawing done by machine. Okay, terus ada Li Fang's photo. Her key pout dress help establish her iconic image. Oh. Okay. Ini ada ikan gurame di sini. Kayaknya kita disuruh keluar dari ruangan ini, coy. Alright. Alright. Chill, babe. Chill. It's just a game, you know? Mungkin kita disuruh menguak ya.
apa yang sebenarnya terjadi di kehidupan Mei Xin dan Li Fangs. Oh, ada jerapah di sini sayang. Suasananya kayak perumahan-perumahan di Cina ya. Perumahan-perumahan di Chinatown, Chinatown gitu. Semoga aja ini kita hanya mengeksplor aja sih, jadi nggak dikejar-kejar kayak di pasif. Ini tuh sama ruangannya sayang. Ya, ini ada guramehnya juga di sini. Anjir. Tapi ini pintunya kebuka sih. Machine room. Machine siapa anaknya mungkin. Kita disuruh masuk sini sumpah. Kamar mandi. Pintunya nutup sendiri sayang. Anjir sumpah. Woi, ada payung. Ada payung melayang, coy. Somebody there? Oi. Please answer me. Jawab sayang. Oh, mungkin tuh apa ada benangnya ya, tali. Oh. What is this? Oh shit. Oh. Oi. Sayang, sepatumu ya? Keep calm. Itu hanya halusinasi sayang. Year of the Monkey 1980. Kebetulan Shioku juga monkey bro 1992. Mungkin kita jodoh ya dengan game ini coy. Okay, the house key, I take it. Okay. Open inventory. Okay, kita pakai. Yap, baik kok. Okay, I'm home. Apa ini? Screenwriter, Du Feng Yu, episode 1, scene 1, living hall, daytime, interior, close up, bla 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 bla. Script moving. Hey, Li Fang. Photo of Li Fang in her glory days. Signatures of the film crew adorn the picture. 认识这是招新 Porcelain ball, mangkok buat makan miswa, trophy. Wah, lihat apa macam-macam di sini bisa dijual nggak ya? Lumayan buat tambahan YouTube ya. Oh, dapurnya, suasananya kelihatannya sore ini ya. Bisa dibuka nggak nih? Gak bisa dibuka coy. Oh, rusak. Kamera. Kita disuruh masuk sini lagi, coy. Okay, hey, halo, machine. Waduh, berantakan sekali di sini sayang. Kamar mandinya nggak bisa dibuka. Halo. Apa ini? Hanging nails. Fotonya si Lipang. Lipang. Oi. Buset, langsung ada kasurnya. Kelihatannya ini hanya sekedar ingatan-ingatan ya mungkin ya. Something is happening in the past tentang keluarganya si Li Fang dan Mei Xin serta suaminya ini coy. Ini loh. Ya ini kita pakai mangkok. Ya. Wow, kita dapat deterjen. Floral cleaning deterjen. Atau mungkin pakai ini. Oh, enggak bisa. Oh, ini dia. Mantap, Pak Eko. Oh. Oke. Sudah semua?
Sekarang WC! Woi! What? Oh my god. What is happening? Woi. Oh! Ballerina doll! TV-nya hidup! Waduh, mau pergi. Ada tuh! Yeah, I like your gift, baby! Apa nih? Rokok? Oh! Korek api, korek api, korek api. Oke. Iya, kita dapat kereta api, sayang. My dear Feng Yu, this is the lighter you always wanted. You must be exhausted from all the unpacking. Get some rest. I want you to know that I'll support you always. Happy Father's Day, your loving wife. Wow, namanya kit, nama tokoh utamanya tuh Feng Yu. Oh, kelihatannya kit. What? Suara burung ya? Oke, kita disuruh keluar dari ruangan, coy. Oke, something is happening. Pasti ada yang terjadi nih abis ini. Siap-siap jump scare, bro. Oh, nih. Oh, 6 tahun kemudian, bro. Year of Tiger. Oke, okay, ada kunci di sini. Mantap, Pak Eko. Oke. Okay. Kita akan buka kuncinya, coy. Oh, ini si Feng Yu dan Li Fang mungkin ya. Mukanya serem banget, coy. Oh, ada sigaret di sini. Feng Yu dan Liu Fang liatnya. Ini kayak apa namanya mirror ya. Kayak mirror, kayak apa namanya, cerminan dari ingatannya si Feng Yu mungkin ya. Oh, ini Feng Yu-nya mainan kurame di sini, sayang. Oh, hey. Hey, Feng Yu. Eh, kok Feng Yu? Hey, Liu Fang. Hey. Dia berubah sih posisinya. Kampret! Li Fang! Li Fangnya bawa golok! Anjir, sumpah. Waduh. Ada kursi di sini, sayang. Ada yang jalan. Jam ke? Oi, Feng Yu, Li Fang, machine, machine gun. Okay, we can take this. We can take this too. Polaroid camera. Okay, kamera zaman bahula, bro. Okay, Feng Yu. Kok Feng Yu sih, Li Fang? Dari tadi Feng Yu. Okay. Ada apa di sini? Okay. Kok ini korek apinya nggak habis-habis ya, BTW? Oke, sayang, kita dapat bonekanya si machine. Buset! Wah, ini pada lihat ke aku, coy! Ada apa di sini, coy? Li Fang! Anjir, ini pada lihat ke sini semua, coy! Oke. Okay. Oh, si anaknya sukanya main di kamar ya. Ini ada Li Fang dan Feng Yu.
piano. Yang ngerti sih kalau piano, cuma suruh ngapa nggak tahu nih. Okay, birthday grab. Birthday grab is a ceremony performed for a baby who reach 1 year age. Jadi kalau sudah 1 tahun pertama dirayakan ya. In ancient times, the chance of a baby dying young were high. It was rare to reach the age of 1, and so a cause for celebration. Jadi di waktu yang lampau itu memang kesempatan matinya untuk bayi sebelum umur 1 tahun itu sangat banyak sekali. Jadi mungkin di zaman dulu ya, masih zaman kuno, masih kesehatannya masih kurang, bukan kesehatannya masih kurang sih, mungkin lebih ke medikalnya masih kurang bagus. Jadi perawatannya juga untuk bayi juga kurang bagus. Jadi dirayakan waktu umur 1 tahun. Okay, thank you. Okay, ada crayon di sini, crayon. Kurang sincahnya ya kalau. Hey, wow. Hey, thank you. Ada di kamar mandi, ada yang pipis. Okay. Ini apa nih? Piano songbook. Ada piano songbook sayang. Hey, what are you doing? Oke, kita disuruh main piano mungkin ya. Kita coba main piano. Sumpah hilang coy. Hilang coy. Ya. Hari ulang tahun ya. Setahunnya machine. Tapi kok medeni banget gini, malah kayak ritual setan malah. Birthday cake. That's is very sweet, you know. Come on. Oi! Boleh aja. Gerak. Oh, come. 我希望可以跟媽媽一樣變成大明星. What the heck? Oke, TV-nya nyala sendiri nih. Kita matiin aja TV-nya. Getar-getar. Ada mak-mak di sini. Oke, ini nggak tahu sih filmnya tentang apa. Coba pasti ini ada clue-nya di dalam sini. Woi. Woi, woi, woi. Oke, gue bukain coy, gue bukain. Anjir, nggak ada yang gedor-gedor. Li Fang, baca, coba, baca. The freak? Siapa tuh yang balang tuh? Script birthday. As so today they celebrate their children's birthday as candlelight the cozy room, the joy of family in peaceful celebration. Husband, my sweet child, what gift would you prefer? Water will grant you anything, child. I am grateful, father, mother, but I do not wish for a gift. I just want our family to be mirthful and content. Narration. For the child, such an ordinary moment would be especially cherished. If you would like to know why, we must talk about that strength yours. What is... The fuck is that sound? Hi? Machine? Machine! Papa is coming, machine.
Wah, ada gambar di sini, coy. Oh, mesinnya sakit ya? Atau Li Fang yang sakit? Yang sakit Li Fang apa mesin? Tegas di sini, coy. Oh, oke, okay, lampunya hidup. Oke, okay, tandanya kita disuruh ke sana, coy. Just get ready. Okay, just be careful, okay. Kan takut celaka di sini. Oke, okay, house key. Ini tahun berapa ini? 1985. Loh kok anu balik? Berarti 1986, sekarang 1985, coy. Kita flashback 1 tahun ini ya. Posisi rumahnya udah berubah nih, coy. Ada burung hantu. Notice of injury or illness to parents, greetings. Third year student to machine. Date 11.45 March 18.1985. Wah, something is happening to machine ya. Machine-nya kelihatannya sakit. Machine-nya sakit, coy. Kasihan sih. Hey, machine. Guramennya masih hidup, coy. Di sini. Hujan deras. Oh, tasnya juga. Oh, Yakult, coy. It's my favorite drink, you know. Yakult. Oke, kita coba ke kamarnya si machine ya. Kita ke kamarnya si machine. Machine, wash hand before entering. Kita coba. Oh, ada yang nangis. Machine-nya nangis, coy. Anjir, tangannya berdarah. Sumpah aku gak tahu apa yang terjadi nih ya. Yang sakit tuh si machine apa si Feng Yu. Oke, okay, machine. Papa is coming. Papa is coming, machine. Hey, machine. Anjir, banyak suntikan, cok. Ish. Kayak boneka Chucky. Ih. Kasihan, sumpah. Machine. Hey. Papa is coming, bro. To machine. Medical record number 30018. Female. Umurnya 10 tahun, ya. Symptoms. Chest thickness. Difficulty breathing. Wah. Susah bernapas. Si machine-nya susah bernapas. Cut x-ray film. Anjir. Kasihan banget sumpah si mesinnya. Ya rawat. Bukan rawat inap sih, rawat jalan nih ya. Oke, ini. Udah di sini nih. Kita coba apa? Lihat. Bentar. Anjir, kita pakai apa? Ini. Nah, sip. Kita disuruh menata ini sih ya. Oh, ini. Anjir! There's other machine. Thank you, dan Li Fang. Oke, kita suruh. Oi! Machine. Oke, machine. Oh, anjir, sumpah sayang. Oke. Oh, ini dah. Kampret. Oke. Hello? 喂, 陆先生? Yeah. 我是何老师。Okay. 你的情况我了解了, 不用担心。
你先来楼上见我。Wah, kita disuruh ke atas nih. Kita suruh keluar. Oh, lewat. Yo, yeah, okay, let's go, yeah. Tempat apaan ini sumpah? Pecinan banget ya ini ya suasananya bro. Apa ini? Hei. Oh, ya. Yeah. Oh, kita disuruh ke lantai atas. Oke, okay, siap. Kita naik tangga di sini, coy. Oke. Okay. Saya datang, sayang. Sumpah ini kumuh banget tempatnya, coy. Apa memang pecinan seperti ini ya? Atau ini tahun berapa nih? 1987. Oke. Oh, 2 tahun setelah flashback ya. Oke. Ada apakah di situ? Kita akan lihat bersama-sama, sayang. Oke, kita disuruh duduk kelihatannya. That's my favorite show. 现在总算到了我们儿童组挑战者的表演，一起来欣赏杜美欣小朋友为大家带来的《码头姑娘》，掌声欢迎。Machine, Lady of Fury, apa? Oh, that's Machine. Oh, nyanyi Machine-nya.Oke. Okay. Agak meliru musiknya ya. Oke, okay, siap, siap. Oh! Kursinya hilang. Di sini ada foto Machine Feng Du. Ada patung di sini, coy. Anjir. Aduh. Apa ini? Mati kita. Apa ini? Anjir! The freak? Anjir, sumpah. Machine, hey, wait papa, wait papa, okay. Okay bro, something is happening about this family ya, tentang Machine, tentang Feng Du, tentang Li Fang ya, satu keluarga 3 orang dan kelihatan si Machine-nya itu terkena suatu penyakit ya yang membuat dia susah nafas. Tapi si Machine-nya ini pintar nyanyi dan entah kenapa apa yang terjadi pada keluarga ini aku juga belum tahu, secara detailnya belum tahu. Kita akan lanjutkan lagi di video berikutnya, oke? Okay? Sebelumnya terima kasih sudah menemani saya bermain Devotion hari ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe tentunya bagi kalian yang belum subscribe, karena akan ada beberapa video-video seru lainnya tentang game horror pastinya. Dan kita akan masuk lagi Devotion di episode berikutnya.
Jangan lupa untuk stay tune terus di Markasku Yoyo. Dan sampai jumpa di video berikutnya, bro. And salam Markasku Yoyo. Stay healthy and...